Dengerin para cewek-cewek, cowok memang egois, cowok memang kasar, dan cowok memang nyebelin. Tapi cowok nggak akan egois kalau ceweknya nggak egois. Cowok nggak akan nyebelin kalau ceweknya nggak nyebelin. Dan cowok nggak akan kasar kalau ceweknya nurutin. Ya, di mana ada cowok yang lembek. Jadi cowok itu serba salah. Jadi cowok yang kasar malah dijauhin. Jadi cowok yang pendiam, penyabar, ya malah diselingkuhin. Tentang selingkuh, cewek diselingkuhi sama cowok pasti ujung-ujungnya nangis. Minta curhat sama orang lain, ya pasti diperhatiin. Beda sama cowok. Cowok diselingkuhi sama cewek, ya ujung-ujungnya merusak diri. Minta perhatian lebih kepada orang lain, ya pasti diketawain. Ini bukan tentang alay lebay, tapi ini tentang harga diri yang harus dipertahanin, bukan untuk dimain-mainin. Jamkan buat cewek-cewek. Kau seperti pelangi yang indah sesaat, kau datang dan pergi. Henry, hey. Apakah saya bodoh memperjuangkan dan mempertahankan hubungan, tapi dia sudah memilih yang lain? Memang cinta itu membodohkan. Terkadang memang seseorang melakukan hal bodoh demi mempertahankan hubungan. Dan terkadang juga seseorang melakukan hal bodoh karena takut kehilangan. Tapi di sini sebenarnya bukan kamu yang bodoh, tapi dia yang bodoh. Kenapa dia? Yang bodoh itu bukan dia yang mempertahankan dan memperjuangkan hubungan. Yang bodoh itu dia yang meninggalkan dan menyia-nyiakan hubungan. Karena bodohnya dia sudah berhenti dan menyia-nyiakanmu demi memilih orang lain yang belum tentu melakukan hal bodoh sepertimu. Menangis, membayangkan betapa. Karena bodohnya dia sudah berhenti dan menyia-nyiakanmu demi memilih orang lain yang belum tentu melakukan hal bodoh sepertimu. Aduakan cinta ini. Sadli, jika pacarmu masih berhubungan dengan mantannya, apakah kamu ingin pergi atau bertahan? Lebih baik saya pergi. Kenapa harus pergi? Karena bahagia itu sederhana. Ketika dua insan saling mencintai dan tidak ada hati yang lain yang mencampuri. Jadi kamu gak ingin bertahan? Buat apa saya bertahan jika saya dipertahankan karena status dan dia dipertahankan karena tulus? Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh, mengapa Sadli? Kalau pasanganmu lebih memperhatikan orang lain daripada kau, kau memilih diam atau melawan? Lebih baik saya diam. Kenapa? Karena diam adalah cara terbaik untuk memaafkan sebuah kesalahan. Dan diam adalah cara terbaik untuk menghindari sebuah pertengkaran. Dan diam adalah cara terbaik untuk saya pergi secara perlahan. Jadi kau harus tetap memilih diam? Saya harus tetap memilih diam. Karena biarkanlah saya pergi dan menghilang, agar rasa kehilangan yang memberikan dia sebuah pelajaran bahwa mempertahankan. Pasti mau bebas, jangan dating. Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen dan jaga perasaan pasangannya. Wajar dong cemburu, wajar gak sih? Cinta tuh butuh komitmen buat setia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau dari pacaran aja kita gak mau komitmen buat setia, gimana cinta nikah nanti? Kita memang tidak semudah yang